Yuk, nomor 9 teh jadi ngerti ya. Jadi menteri koordinator tuh harus gabung dengan bidang kemaritiman kalau mau jadi penjelasan tambahannya si Luhut Binsar Panjaitannya, nama orangnya. Jangan kalau ini mah berarti kayak nama orangnya bidang kemaritiman si nama orang itu teh. Itu ya, berarti yang 5 yang salahnya. Nomor 10. Gampang banget ini mah. Yang salahnya adalah nomor 4. Benar. Kolonelnya bukan pakai koma tapi pakai titik. Gitu. Sekarang kita yang pasca tes. Udah share screen belum? Udah. Pasca tes tanda baca. Astagfirullah. Nomor 1. Tujuh. Gini ya, ini 1 sampai sini. Ini 2 sampai sini. 3 sampai sini. 4 sampai sini, 5 sampai sini, 6 sampai sini, 7 sampai sini, 8 sampai sini. Nah, sekarang kalau misalnya... Aku yang nomor 6. Aku juga nomor 6 ya. Tadi ada yang jawab 7. Ia menganggap jika peristiwa gerhana matahari cincin ini sebagai suatu peristiwa yang terkait dengan pengetahuan sains. Itu nggak ada ya. Nggak ada yang harus koma. Kalaupun ada, ini yang 8. Sehingga, tapi nggak ada di opsi. Oh, aku teh mikirnya teh harus 8, ya udahlah 7 aja kata aku teh. Soalnya titiknya ada di kalimat 7. Gitu ya. Nah, maka yang ininya yang ini nih. CEO Group Astromi Dubai, Hasan Al-Hariri. Jadi ngebedain kalau untuk ditulis di kalimat ya. Kalau misalnya kalau bukan kalimat, kalau bukan nyebutin aja mang, mungkin ada cara penulisan lain gitu. Ini mah khusus untuk di kalimat CEO Grup Astronomi Dubai, Hasan Al-Hariri. Jadi selain gitu juga buat ngebedain mana yang jabatan, mana yang nama orangnya gitu. Jadi sebagai keterangan tambahan juga si Hasan Al-Hariri itu kayak yang tadi menteri koordinator keterangan tambahan. Cuman kan kalau di sini dia di akhir, jadi nggak diapit koma, cuman satu doang komanya, kayak gitu. Oke. Dua. Salahnya? Itu kalimat 2. Ini ya, YG dan Bikin. Iya, kalimat. Terus, ya, nomor 3. Salah. Kalimat. Itu kalimat 5. Banyak orang yang bunuh diri di Aokigahara dengan begitu mereka tidak. Nah, kalimat 5 begitu ya, itu yang ada koma di setelah tanda petik jawab Nakamura. Oh, yang ini ya, benar-benar kan. Oh ya, kalimat 5 tuh sampai sini ya. Oke, saya tuh mikirnya sampai sini tadi padahal saya yang ininya ya. Tapi karena ini tuh satu kesatuan kalimat. Kalimat langsung. Jadi dia dianggapnya satu kalimat kalau di teks. Padahal secara jadi ngomongnya mah dia dua kalimat. Tapi karena dia kalimat langsung jadi dianggapnya satu kalimat. Ngerti enggak sih? Iya, ya, ngerti ya. Nah, ini nih salah ya. Benar. Oh iya. Nomor 4. Aku salah di satu kalimat satu, tapi aku salah. Iya, salah satu. Ya, harusnya mengatakannya di sini nih. Komanya di sini nih. Nah, ini sebenarnya saya teh full ini dari kompasnya enggak diubah jadi salah. Jadi si kompasnya emang gini, emang salah. Cek saya teh kompas, cek saya teh. Nah, ini yang nomor 5 ada salah nih. Tapi coba kalian dulu gimana? Nah, nulis nih, tuh nulisnya kayak gini. Menurut ahli bedah ortopedi di Toledo, Anthony Cori. Nah, ini nyebutin buat namanya. Kalau yang tadi mah karena di akhir jadi komanya enggak ada yang di belakangnya. Nah, ini saya ada 2 kesalahannya. Saya baru tahu dari salah satu murid. Saya salah ini, salah nyeting jawaban. Ini jawaban yang mana? Ini bukan ya? Nomor? 3 kalau betul. Iya betul, nomor 3 tuh. Ini ada masih bekas ini saya nih buat ngapus.
Cuman saya malah setting di 2. Eh, udah diperbaiki sih. Udah di 3. Asalnya saya setting di 2. Terus nomor 2 saya ingin lihat lagi nih. Salahnya di mana sih? Namun pakai koma. Sebelum sebenarnya nulis namun di sini juga udah salah, harusnya tapi, karena namun itu menghubungkannya antar kalimat, bukan di dalam kalimat. Cuman ya karena dia pertentangan, yang namanya pertentangan itu kayak tetapi, sedangkan dia harus pakai koma sebelumnya kalau dalam satu kalimat. Tapi kalau dalam beda kalimat justru setelahnya namun koma kayak gitu. Wah, berarti tipe benar dong. Iya, benar banget. Tapi salah kemarin. Oh iya, disalahin. Kayaknya mungkin sebelum nggak tahu apa lagi. Nanti aku salah, soalnya pilih 2. Bentar, kemarin teh saat diperbaiki teh ada 2 nih. Saya cek dulu ya. Biar sekalian dibahas. Jangan dilupakan ya, mudah-mudahan kalau ketemu lagi kata-kata seperti itu teman-teman ingat gitu. Walaupun sekali lagi ya, kita harus lihat konteksnya apa. Oke. Hah? Nah, berapa hari lagi sih? Nomor 2. Nomor 2. Ya, bukannya tanggal 5 ya? Ada 2 ya sekarang ya? Di nomor 2 tuh. Oh, gitu. Untuk itu. Kasih tanggal berapa? Untuk itu. Serius? Kan ini ya salah. Terus tapi untuk itunya juga mana ya? Oh, bisa gitu ya. 53 teh. Nah, untuk itunya juga harusnya pakai koma. Oh. Jadi ada 2 jawaban juga ini, yang 2 sama yang 3. Kita bikin. Nah, ini mah iya. Ya udah ya. Itu. Oke. Okay. Kuy. Oke. Okay. Udah ya. Yang awalnya gimana nih? Tessa, Lutia. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan tentang tanda baca, Lutia, tanya aja. Lutia. Kemarin juga sempat yang terakhirnya belum kebahas, iya nggak sih? Tapi nggak apa-apa lah, kita pretest dulu ya. Pretest. Simpulan. Hai. Monggo, selamat mengerjakan. Iya. Iya, oke.
satu translate one by one. Ketika teman-teman tahu, ya udah, oke, okay, ini loh artinya. Udah, ya, udah tadi ya, paham ya? Kita udah translate satu-satu ya. So, sekarang silakan kita lihat ke teks. Cara ngelihatnya kayak gimana, Miss? Kalau Miss mah ya, kita lihat kalau mau ngelihat karena gini, kalau ini kan kita harus tahu topiknya. Abis tahu topik ya, mau nggak mau kita harus cari juga di paragraf kedua, cari paragraf ketiga. Kira-kira itu ngobrolin tentang apa sih ini? Pastinya dia ngobrolin tentang Ebola ya, betul nggak? Nah, topiknya tentang Ebola, tentang Ebola outbreak, the topic ya. Oke, okay. Nah sekarang teman-teman cek tuh, kira-kira kalau dari sini, ya, yang mana yang tadi matching sama option? Yang mana? Yang A. Oke, okay. Bener banget, ya, yang A. Tapi tahu dari mana? Katanya gini. Kalian belum sama, ya, ya? Belum sama sekali. Di paragraf 1, dia hanya paragraf pembuka ya, paragraf 1 ya. Sekali lagi kita bukan di sini kita mencari. Tapi di sini belum ada. Ya, tapi kita harus tahu topiknya. Topiknya tentang Ebola outbreak. Ya, ini agak sedikit panjang di sini penjelasannya. Oke, okay. Number 1, it talks about Ebola infections. Ebola virus are acute katanya. Nah, terus sudah di situ. Terus yang kedua, teksnya panjang kak, jadi agak lama. Oh iya, apa? Sama kalimat terakhir. Researchers have hypothesis that the first patients becomes infected through contact with an infected animal. Katanya. Terus yang kedua, after the first case patient is an outbreak setting is infected, the virus can be transmitted in several ways. Katanya. People can be exposed to Ebola virus from direct contact with the blood or secretion of an infected person. Nah, kalimat ini, betul nggak? Kalimat ini menjadi kalimat yang mana? Yang A, gitu. Setuju nggak, teman-teman? Nah, terus untuk lebih apa nih ya, lebih meyakinkan lagi caranya kayak gimana, teman-teman lihat di paragraf ketiga. Ternyata di paragraf ketiga itu apa sih dijelaskan tentang apa tuh, the spread of the disease. Oke, di mana misalnya, ayo coba kita kasih skimming, coba di mana penyebaran penyakitnya, di mana. So, ayo, di mana Rian? Ayo Rian, di mana penyebaran penyakitnya? Ayo, di mana? Di mana? Tapi, di mana? So, di mana penyebaran penyakit? Baru tipe. Di ini loh, nak. Di klinik, benar. Di klinik sama di rumah sakit. It occurs frequently during Ebola HIV outbreaks, gitu. It includes both types of transmission described above. In African, oke, okay, betul yang tadi. Gerget salah dua, ya Allah. Gak apa-apa. Terus ditambahin poinnya 10 karena itu 90 ya. Jadi tambahin 10, jadi kamu 80. Tempat penularannya itu di mana? Oh, ternyata dia tempat penularannya itu di klinik sama di rumah sakit, gitu. Gitu. Kenapa? Tahu dari mana? It occurs. Occurs itu apa sih? Terjadi. Occurs sama dengan happen ya. Terjadinya tuh sering. Selama wabah Ebola. Gitu. Kayak gitu ya. Dan ya. Oke. Okay. Clear sampai sini? Paham? Oke. Okay. Ya. Lanjut ya. Lanjut ke nomor 2 ya. Oke. Okay. Lanjut ke nomor 2. Nah. Nih, teman-teman udah pernah dapat teks ini belum sebelumnya? Udah pernah baca belum? Atau udah pernah baca belum teks ini? Belum, oke. Okay. Baru tadi, oke, okay, gak apa-apa. Kirain ini sudah pernah. Oke. Okay. Okay. Maksudnya, Miss, kita harus tahu prior knowledge ya. Jadi, apa ya, ibaratnya pengetahuan teman-teman juga diuji gitu di sini. Kayak gitu ya. So, menurut teman-teman, ya, paragraph 2 exemplifies, katanya, memberikan contoh, katanya, tentang klasifikasi, katanya. Kalau jadi paragraph kedua memberikan contoh klasifikasi. So, kita lihat paragraph kedua. So, teman-teman.
ya. Oke. Okay. Miss kembali lagi ke tag, sorry, ke question ya. So, kita lihat. Katanya chemicals may be solid, liquid. Solid, what is solid? Solid, padat. Liquid, what is liquid? Cair, or gases. Gases, gas ya. Oke. Okay. Jadi, apakah dia mengklasifikasi kimia menjadi padat, cair, dan gas? Atau dia mengklasifikasi appearance is not a useful basis in chemistry? What is appearance? Penampilan, bukan menjadi dasar dalam kimia. Atau dia mengklasifikasi penggunaan warna lebih baik dari penampilan, katanya. Atau dia mengklasifikasi both colors and appearance should be considered. Kedua-duanya harus dipertimbangkan, katanya. Atau dia mengklasifikasi yang terakhir, warna harus di-include di dalam identifikasi. Sebenarnya bukan penampilan ya, what is appearance di sini ya. Jadi kayak look gitu. Rindy udah ya. Teman-teman udah paham di situ ya, ABCDE-nya ya. So, menurut teman-teman apa di sini? Gampang. Ya, iya, gue lagi bacain di sini, mana yang dia tadi maksud itu. Kenapa jawabannya A, ya? Oke. Sadira udah. Oke. Teguh setuju nggak sama dia? Teguh jawabannya apa, Bu? Oh, Ajidra. Oke. Okay. Rian jawabannya apa ya? Apa kamu rasa di dia mati? Dia lama banget. Oke. Terus Jack jawabannya apa, Jack? Jack kayak ada nggak sih? Oh, oke. Betul jawabannya A. Paragraf kedua, kalimat keempat, materials could be classified as. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini. Kayaknya ini agak sedikit challenging ya, betul nggak? Bingung nggak teman-teman pas di sini? Kenapa? Nah, karena yang ditanyakan, it can be concluded from the text that, katanya. Itu dapat disimpulkan dari teks kalau, katanya ya. Kalau apa? Nah, sekarang kita lihat ya. Kita Miss pengen, Miss selalu ya pengen nerangin A, B, C, D, E-nya supaya teman-teman tahu gitu ya. Oke, okay. Is it A big difference of parents of 40 years or beyond may result in autism? Katanya ya. A big difference itu maksudnya perbedaan besar di antara orang tua yang 40 tahun atau lebih, beyond tuh bisa lebih kan ya, itu bisa menghasilkan autisme katanya. Atau yang B, beberapa penyakit mental bisa dicegah dengan memiliki anak lebih early gitu, lebih awal. Lebih awal apa? Pertanyaan Miss. Maksudnya lebih awal apa nih? Ayo, lebih awal gimana? Jadi, ya betul. Apa Rian? Tadi siapa yang bilang tuh? Kavi ya Pak? Oh Kavi bilang apa Kavi? Nah, oke. Jadi lebih awalnya maksudnya usianya ya, kalau bisa kurang dari 40. Atau yang C, women today show general trend in delaying pregnancy. Perempuan tuh saat ini, dia tuh kelihatan tuh trennya tuh, menunda kehamilan. Gitu. Atau yang D, paternal age only partly explain the case of mental disorder among children. What is paternal age? Paternal. Maternal kan ibu ya? Paternal itu apa? Ayah. Okay. Hanya menjelaskan sebagian dari kasus mental disorder ini di antara anak-anak. Kemudian atau yang E, the case of autism among children remains a mystery among scientists. I think you know what is that, ya? Paham ya maksudnya ya? I don't have to translate. Oke, okay. Nggak harus translate sama Miss ya? Oke. Okay. Katanya kasus autisme di antara anak-anak ini tuh mengingatkan ada misteri katanya. Di mana di antara para scientist, para ilmuwan. Nah, teman-teman kalau melihat ke sini, Miss tanya dulu, tadi jawabannya apa coba? Tessa, jawabannya apa, Tess? Tessa benar semua tadi, Tess.
Ya. Ya udah enggak apa-apa, enggak salah sok apa tes. Terus? Ya, terus apa jawabannya? Mikir-mikir lagi. Oke. Rian, Rian setuju enggak, Yan? Jawabannya B kata Tessa. Kamu udah selesai belum? Setuju. Oke, kamu udah selesai yang ini. Udah selesai. Oke. Ikna apa jawabannya, Nak? Oke. Maternal lawannya paternal. Paternal tuh ayah, maternal tuh lebih ke ibu, gitu ya. Ya Ikna ya. Ya. So, dari sini kita lihat dulu nih, ini topiknya tentang apa sih? Autism. Oke, good. Tapi kenapa sih? Kenapa sampai ada autism tuh? Karena apa? Oke. Ibu-ibunya kenapa? Melahirkannya? Oke, tidak mudah lagi. Benar banget. Oke. Nah, sekarang teman-teman diminta buat kesimpulan. Katanya gitu ya, buat kesimpulan. Kesimpulan yang ada di teks atau yang teman-teman buat sendiri dengan kalimat teman-teman. Dengan kita yang buat ya. Oke, kita yang buat. Oke. Sekarang kalau melihat ke sini, kira-kira yang paling menurut teman-teman mewakili itu yang mana? Yang B, betul. Oke, yang B. Gitu. Ini taunya dari mana, Miss? Lihat. Di sini, di paragraf pertama. Gitu ya. Advanced maternal age is linked to a number of developmental disorders in children such as Down's syndrome. Jadi, banyak-banyak faktor yang, bukan banyak faktor ya, ketika ibu hamil lebih dari 40 tahun, anaknya tuh kemungkinan besar akan kena developmental disorder such as Down syndrome atau autism gitu, teman-teman. Paham di situ ya? Bapak. Apa sih maksudnya advanced maternal age is linked? Maksudnya apa tuh? Oke, itu yang belum tuh ada Siti Nuraini dan Afif Kanaya juga. Ini kemajuan? Oke. Maksudnya itu peningkatan. Ada 9 doang. Advance ya. Ada 9 soalnya. Ini yang udah mana tuh baru 6. 3 lagi. Soalnya ada 9 kan. Oh, soalnya. Iya, soalnya ada 9. Jadi nanti ditambahin 10-10 sih hasilnya. Oke. Dan ya. Paham ya. Jadi teman-teman kalau membuat kesimpulan tandanya kira-kira harus ada di teks atau teman-teman tuh apa ya punya akar sendiri misalnya. Iya, betul. Di situ ada tentang prevented enggak? Prevented by having kids earlier. Ada enggak di sini? Enggak ada kan? Enggak ada. Ya. Kayak gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Bisa dilanjut sama Miss? Ya, oke, teguh. Sip. Ya, silakan. Optionnya banyak yang ngecoh ih. Tapi ada yang nilainya bagus. Iya. Yang salah satu. Usia Nika usia melahirkan. Ayo. Oke. Siapa coba yang salah satu? Oke. Sepertinya bukan aku. Yang pasti bukan aku. Gini. Ya. Tahu enggak? Sudah balik. Oke, sudah balik tuh umur berapa? Astagfirullah. Ayo. Sudah balik? Kalau sudah balik berarti umur 15 juga boleh dong, betul enggak? Karena 15 sudah balik kan? Oke. So, misalnya sama teman-teman. Menurut teman-teman umur kita batasi semenit lagi ya. Kita Kita sampai 9.30 ya? Oke. Ini Miss, ini mah Miss. Oke. Teman-teman, ya, kita langsung aja ya. Ini kita ngebahas tentang coba yang
Coba yang belum kayak Kanaya sama Afif, nggak apa-apa lah, isi aja dulu lanjut ya sambil dengerin penjelasan dari saya. Selanjutnya kita akan kesimpulan dulu. Kemudian kalau bisa itu masih di artikel yang sama ya, dia bilang sampai dengan 30. Ini soal-soalnya yang dari M-Modul ya teh? Iya. Dan sangat penting untuk melanjutkan. Ada yang udah? Jadi kalau udah. Udah. Semua. Itu udah mulai. Iya sih, udah berapa? Ada di paket satu. Kok nggak bisa dibuka? Apanya? M-Modulnya. M-Modulnya nggak bisa dibuka di HP. Jadi kamu bukanya di laptop? Nggak, belum buka. Aku baru tahu tadi. Ih, parah lah. Parah banget kan. Nggak suka buka Gmail. Tapi kalian kalau baca buku lebih enak buku langsung atau? Lebih enak baca buku langsung. Kalau HP banyak notif chat gitu. Banyak. Terus udah kodaannya. Udah buka notif teh langsung ke yang lain. Nah, itu pas segalanya udah buka notif tuh. Ya, berarti kita masih setipe lah. Apalagi notif-notif om-om-om. Padahal topik, apa sih notifnya? Notif, misalnya notif grup. Tapi dibuka, iya, gitu. habis sudah lihat di grup, nggak ada yang perlu kita balas. Terus kita lihat apa sih status orang? Terus buka IG, beres status. Oh iya ya, kita mau buka ini, padahal udah sejam itu tuh. Itu bukan rumor, itu kejadian fakta. Sebuah fakta. Yuk, sekarang tentang simpulan. Saya udah nggak punya quotes, jadi sini nggak diisi, kosong. Kosong kayak. Menyusun kalimat simpulan paragraf. Nah, simpulan dulu nih. Kalimat simpulan adalah kalimat yang berisi opini atau pendapat akhir atas data-data yang ada. Kok screen-nya nggak gerak? Ah, serius? Iya, nggak. Iya, nggak gerak. Bentar. Gini? Oh. Gini. Ya iyalah. Dia nyusul. Jangan dia. Lah. Ngilang. Oh enggak. Makanya ngomong takut ngilang. Nah, gini udah. Seperti dia menghilang. Udah. Waduh. Mulai-mulai nih udah 20 menit lagi. Ke bawah tipe. Kalimat simpulan adalah kalimat yang berisi opini pendapat gak bisa dibuktikan. Kayak si kalimatnya tuh kalimat subjektif lah, kayak aku cantik menurut aku belum tentu cantik menurut kalian, botol ini murah menurut aku belum tentu murah menurut kalian, kayak gitu. Saya izin keluar bentar kak, bentar. Emang gak ada tadi Sadira, tadi mah kesalahan saya. Dir, jangan keluar dir. Oke. Terus. Oh, masih enggak ada. Oh, ya udah, mangga. Dadah, hati-hati tadi, Ra. Nah, jadi simpulan tuh kalau masih ada kalimat fakta misalnya kayak jumlah korban 125 terus terjadi pada jam 7.30 itu bukan simpulan, ya. Kalau masih ada kalimat faktanya. Terus yang pertama, sedikit berbeda dengan cara menemukan ini, saya geblek tempe, maaf ya. Menemukan gagasan utama, untuk dapat menemukan simpulan teks, kamu harus menemukan logika rangkaian gagasan utama. Jadi sebenarnya si simpulan ini termasuk ke materi paragraf yang mana ngebahas tentang kalimat utama, gagasan utama, dan simpulan. Nah, ketiga ini kalau udah dikuasai, ketiga-tiganya kita bisa gitu. Dan yang jadi dalang dari semua ini adalah kalimat utama. Setelah kita tahu kalimat utama, kita bisa menentukan gagasan utama. Karena dari kalimat utama nih, oh ini kalimat utamanya nih, ini yang jadi peran utama di kalimat, di paragraf tuh. Nah, kita olah jadi ide pokok. Nah, dari ide pokok ini, kita bisa menyimpulkan nanti. Tapi maksudnya emang harus baca dulu kalau simpulan, karena
mungkin ada tambahan-tambahan lagi. Tapi dari dasarnya adalah dari ide pokok. Si ide pokok dan simpulan gak akan jauh-jauh. Cuman kalau simpulan ditambahin lagi. Karena akhir kan simpulan itu jadi konklusinya jadi kayak gimana. Tapi gak boleh keluar dari ide pokok kayak gitu. Terus yang kedua, selain itu menentukan simpulan teks melalui analogi dari paragraf-paragraf dalam teks. Analogi dalam paragraf-paragraf teks. Jadi harus harus sama kayak yang lain, kayak ide pokok harus ada perwakilannya dari setiap paragraf tuh gitu. Nah, apalagi simpulan tuh akhir. Kalau misalnya dimintanya simpulan semua teks dan rata-rata dimintanya simpulan semua teks, beda dengan ide pokok. Kalau ide pokok mah bisa aja paragraf ini, paragraf itu. Kalau kesimpulan biasanya dari semuanya. Nah, selain itu menemukan simpulan tuh melalui analogi dari paragraf-paragraf teks. Analogi itu apa? Analogi itu kayak narik benang merah gitu. Misalnya dari sini apa, dari misalnya dari paragraf 1 ini yang jadi intinya tuh kata ini, kata itu, kata ini, kata itu gitu. Nah, untuk menemukan hal itu kamu harus benar-benar detail dan teliti. Intinya adalah skimming, scanning. Jadi ini ada paragraf baca terus. Ketika baca tuh di-scan seret, oh ini yang penting. Udah, tandai. Di-scan lagi, oh ini yang penting. Nah, nanti yang penting sama yang penting digabung. Dan mana yang jadi tokoh utamanya. Kan yang dari satu paragraf tuh nggak mungkin cuma ngomongin satu hal. Pasti beberapa hal. Tapi mana yang paling yang jadi dalang utama, yang jadi tokoh utamanya yang mana? Nah, itu yang... Halo. Tentang Adi ngilang, kata. Azab. Gibah dan julid. Pada hari Jumat loh, barokah. Sekarang dari siapa? Oh iya, salam balik. Nah, jadi gitu ya. Nanti bahasanya bedanya nanti dijelaskan ya. Jadi ya tuh. Rindu kamu. Nah, langkah-langkah menyusun kalimat simpulan. Identifikasi hal-hal penting dalam teks scanning, skimming. Scan, oh ini penting. Scan, oh ini penting. Kayak gitu. Terus buatlah opini atau pendapat yang mencakup keseluruhan hal tersebut. Nah, disinilah kemampuan berbahasa kalian diolah. Dari ini penting, ini penting, ini penting. Sok simpulkan sama kalian opini. Bisa jadi si simpulan itu adalah gagasan utama yang kita olah lagi pakai bahasa sendiri. Maksudnya bukan pakai bahasa sendiri, pakai bahasa lain gitu. Karena ini opsi ya, bukan kalian yang isi esai gitu. Terus buatlah opini dan pendapat yang mencakup keseluruhan hal penting tersebut. Nah, itu juga sih. Opini ya. Jadi intinya simpulan itu isinya opini. Lalu ada ciri-ciri simpulan. Sebelum ke yang di layar, saya akan bahas dulu simpulan yang saya temukan baru pagi tadi sebelum memulai. Yang pertama, perhatikan kalimat terakhir yang ditandai dengan kata jadi. Dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, kalau kalian dapat soal tentang simpulan terus ada di teksnya tuh kalimat kayak gitu, kalian benar-benar beruntung banget. Karena tinggal ngambil di yang situ gitu. Jadi nggak akan jauh di yang situ. Jadi si soal ini tuh pengen ngetes kemampuan bahasa kalian. Coba kalau dari kalimatnya simpulannya yang jadi itu jadi lalalalalala. Nah, kalian masih bisa nggak sih memikirkan si kalimat yang itu, tapi dengan bahasa yang lain, yang enggak mengurangi arti dari yang kalimat yang ada di teks. Nah, kalimat lainnya ada di opsi. Nah, si yang bikin soal tuh pengen kayak gitu. Bisa nggak sih sepemikiran si kalian tuh dengan kata-kata simpulannya gitu. Nah, jadi fokus aja. Kalau misalnya udah ada jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka itu adalah ciri-ciri kalimat simpulan. Teman-teman tahu gak urban legend? Aku putus-putus, Kak. Yang lain putus-putus gak? Enggak.
Dir, kamu coba Dir nyari sinyal dulu. Oke, bisa ya. Stop, dari. Terus yang kedua. Oh, Debbie, aku mau tanya. Boleh, boleh. Give me example of urban legend. Kalau kata Kang Adi, jadi kesimpulan sama simpulan tuh kan beda katanya. Kalau misalnya simpulan tuh cina komponya kalau kata barusan kata Debbie, yang nah, ada oleh karena ya. Itu simpulan. Kalau misalnya kesimpulan itu keseluruhan. Nah, tapi suka bingung sama Kang Adi teh gimana ini. Ya, jadi enggak ngerti aku teh pola pikir aku pengen, jadi berubah. Pengen nyebutin ya namanya. Oke. Meni diinget-inget ari materi dari dia mah. Gini. Sebenarnya saya teh paling beda di antara semua gitu teh. Saya teh sebenarnya belum nemu. Saya teh takut saya yang kurang ilmu. Cuman setahu saya teh simpulan sama kesimpulan tuh sebenarnya kalau si konsepnya mah sama-sama aja. Yang satu mah simpulan tanpa kata dasar. Kalau pakai kesimpulan, pakai ke dan an berarti hasil gitu. Iya nggak sih menyatakan hasil? Kesatuan. Dari satu jadi kesatuan. Bisa juga artinya kayak menyeluruh kayak gitu. Nah jadi saya tuh kadang pas kuliah dulu tuh bilang kayak di akhir karya tulis itu kan suka ada saran dan kesimpulan. Nah, kata dosen saya bilangnya jangan saran dan kesimpulan, katanya kayak gitu. Oh, kenapa gitu kalau kesimpulan sama simpulan enggak ngerti pokoknya mah. Lupa lagi saya teh. Tapi intinya mah kalau yang sepemahaman saya ini mah nanti saya cari lagi ya. Soalnya yang dibilang Kang Adi itu juga masuk akal juga sih. Simpulan mah di akhir, kalau kesimpulan mah semuanya. Tapi kayaknya teh kalau simpulan sama kesimpulan tuh sama aja gitu. Tapi nanti ya, coba saya cari lagi. Sebenarnya sebelum kalian tuh ada yang ngomong juga sih kalau kesimpulan. Oh, waktu tambahan dari IPA 1 tuh bilang katanya kalau simpulan tuh kayak gitu, kalau kesimpulan tuh kayak gitu. Saya pikir-pikir lagi, ya masuk akal juga mungkin ya. Cuman saya nanti, kalau saya mah orangnya teoretis gitu. Kalau misalnya kayak gitu, harus ada nih siapa yang ngomongnya, ahli yang mana yang ngomongnya kayak gitu. Nah, saya belum nemu gitu. Ya, nanti kita bareng-bareng nyarinya ya. Atau kamu, ya. Kalian mau nanya langsung ke Kang Adi juga. Kang, minta referensi yang bilang simpulan sama kesimpulan siapa? Mangga, itu mah boleh. Modus itu kesempatan emas lewat kan? lewat teteh aja. Woi, nggak tahu nomornya yang mana, udah nggak ada. Udah diblokir kan nomornya. Kasih tip, kamu nyimpen kan tip. Terus ya. Itu nanti kita PR kita ya. Semoga bisa langsung, pokoknya kalau nemu hari ini langsung di grup IPA 5 langsung kabarin. Eh benar. Ayo ngebut Kak. Nah, ngebut yuk, lagi selesai. Hah? Oh, saya mau nggak keluar lagi. Terus yang kedua, itu yang tadi ciri-ciri kesimpulan ada oleh. Ciri-ciri kesimpulan ada oleh, jadi dengan mungkin yang itu. Terus yang kedua, ada tentukan ide pokok. Berarti dari tadi yang kata saya yang awal, kalau kita udah paham tentang ide pokok, tentang kalimat utama, maka mudah juga kita untuk menyampaikan simpulan. Terus yang ketiga, cek hubungan antar kalimat. Kalau kalimat tuh kadang ada sebab akibat. Nah itu cek, itu biasanya hal yang penting dan itu biasanya hal yang ingin disampaikan. Maka itu kalimat simpulan. Jadi simpulan tuh biasanya yang penting-pentingnya gitu. Yang nggak pentingnya diabaikan. Yang keempat, uraian gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Jadi perhatikan juga di akhirnya. Emang simpulan tuh kayak, makanya kalau soal simpulan itu setahu saya di UTBK itu rata-rata cuma satu. Beda dengan gagasan utama bisa diulang dua kali. Tapi kalau simpulan itu kayak satu karena apa? Selain lihat di awal kalimat, di tengah-tengahnya nyari yang pentingnya apa, di akhir diperhatikan banget. Yang satu cuma buat ngecek aja, yang di tengahnya cuma scamming, lihat yang penting-pentingnya. Di akhir itu benar-benar kita lihat banget karena rawan. Berpotensi nemu kalimat simpulan. Kayak gitu. Itu ya, empat itu. Nah, sekarang ke sini nih. Ciri-ciri simpulan menyatakan kembali kalimat tesis, tetapi tidak menggunakan kata-kata persis. Yang tadi, yang kata saya bilang, si soal tuh pengen kita tahu kemampuan bahasa kita. Bahasa dengan logika kita. Nyambung nggak bahasa dengan logika? Gitu. Yang kedua, menyatakan kembali kalimat topik pembahasan dari paragraf yang telah dikembangkan. Yang tadi, yang menurut saya ide pokok itu. Kalau ini bilangnya topik biar lebih umum kali ya. Tapi dari ide pokok juga kita bisa
dikembangkan lagi tetapi tidak menggunakan kata-kata yang persis. Terus yang ketiga, menggunakan kata-kata transisi, yaitu singkatan ringkasnya yang memberikan isyarat kepada, ya, kata-kata transisi itu kayak yang dengan demikian, yang kayak gitu. Terus ini jenis simpulan, simpulan perbandingan. Kalian pernah nggak dapet ini? Kalau pernah nanti di skip. Ya sah sih nih coret-coret. Ada yang nyoret itu kak. Iya siapa nih pelakunya nih? Benci bilang. Nah simpulan perbandingan itu ya membandingkan dua elemen. Contohnya kayak gini. Jelas bahwa kandidat tahun ini lebih kuat dari kandidat tahun lalu. Berarti simpulannya itu perbandingan antara kandidat tahun ini dengan kandidat tahun baru. Tapi teksnya nggak akan mungkin sesederhana inilah. Terus ada simpulan sebab akibat. Yang tadi, ketika suatu hal secara langsung mempengaruhi yang lain, itu adalah hubungan sebab akibat. Tadi malam saya minum obat batuk dan hari ini saya merasa jauh lebih baik. Sehingga obat batuk benar-benar efektif. Di situ berarti kalimat simpulannya, obat batuk benar-benar efektif gitu. Nah, efektif menurut saya belum tentu efektif menurut kalian. Makanya itu masih opini. Nah, kalimat simpulan suka tuh yang opini-opini kayak gitu. Ini masih sebab akibat juga ya. Sama, hapus aja lah. Bentar-bentar teh, screen dulu. Sok, monggo. Udah. Terus. Penilaian, oh iya penilaian juga sering banget nih penilaian, apalagi penilaian kan juga subjektif ya. Bunganya indah, kebijakan ini sangat membantu, hasilnya akan menjadi penting. Itu tandai ketika ada penilaian itu, karena penilaian kan subjektif ya. Bunganya indah, itu juga bisa nih kalimat simpulan. Fakta-fakta ilmiah bukanlah penilaian, misalnya matahari terdiri dari beberapa gas, ini adalah fakta. Matahari adalah pemandangan yang menyenangkan, itu adalah penilaian. Jadi yang diambil kesimpulannya bukan matahari terdiri dari beberapa gas, tapi matahari adalah pemandangan yang menyenangkan, kayak gitu. Udah deh, sedikit pisan. Yuk cobain post-test biar nanti kalian istirahatnya lebih maknyes. Enggak akan bahas itu teh. Apa? Oh okay. Iya, astagfirullah. 3 menit lagi. Udah saya kirimin dulu lah post-testnya. Kalian langsung save. Tadi nyaret-nyaret siapa? Meni penasaran. Diterusuri. Jangan-jangan sampai gak bisa tidur. Tadi yang nyoret-nyoret siapa ya? Kalian ada gak sih yang gitu? Yang hal sepele sampai tadi yang malam-malam tuh gini. Tadi yang nyoret-nyoret pagi siapa ya? Ada kerjaan gimana? Yang pakai HP. Yang pakai HP tuh gak sih nyoret-nyoret. Sih. Udah. Ya, kita ke pretest, bahas maksudnya. Itu soal pretestnya itu ya. Bahas posttest maksudnya apa nih? Bahas pretest, Mak. Pretest simpulan. Tapi posnya salah, pakai tanda tanya kebanyakan. Oh iya. Aku tuh baru nyadar pretest aku tuh banyak-banyak teuing yang lain masa 5, 7, saya 10, 10, 10. Oke lah, masukkan nanti pretest saya 2 aja. Lagi. Soalnya saya tuh kalau pretestnya pengen tahu banget gitu kemampuan kalian. Kalau posttest mah mecak ilmu doang. Kuy, nomor 1. Bahas, jelasin sama kalian. Ini siapa nih yang nyoret-nyoret nih? Benci bilang sama teksnya. Ah, kalian kok ini sih? Apa saya gitu ya, salah? Halo? Halo. Ya, Kak. Nge-lag gitu ini, Teh. Saya nggak mau keluar pokoknya. Enggak ya? Nggak ada suaranya barusan. Jadi nge-lagnya tuh nge-lag sebentar, gening. Kuy, nomor 1 siapa? Satu orang, satu. Aku.
Aku boleh teh. Sok, monggo. Sipa gak dulu. Kelihatan gak kelihatan nih. Gak kelihatan. Nah. Itu matanya perlu periksa ya. Pokoknya habis COVID. Udah itu mah matanya ditutup, makanya gelap. Habis COVID nih ya, kalian selain ke THT, ke dokter mata. Nih. Ini tuh lihat dulu yang... soalnya ya. Lihat dulu soalnya. Iya. Nih, paragraf kedua. Berarti kebijakan berhasil. Udah. Ini tuh aku jawabannya yang... Coba ke bawah teh, bentar. Kok lupa lagi ya? Oh, yang... Aduh. Yang A. Benar. Soalnya ada yang di paragraf kebijakan ini agaknya terfokus pada ancaman membengkaknya defisit APBN. Benar. 120 detik lagi. Jawabannya A ya, benar. Dan lihat nih, lebih baik dan pembengkakan. Lebih baik itu adalah simpul opini. Terus nomor 2. Tadi udah Syifa Nuraini, sekarang Siti Nuraini. Siap. Nomor 2, berdasarkan teks tersebut manakah? Oh, berarti semuanya ya. Ambil dari paragraf 1, ambil juga dari paragraf 2. Itunya mana optionnya? Oh, ini. Ayo, Kak. Mau habis. Gak kan? Kurang ke bawah. Oh, kurang. Oh, udah dah. Oh, udah. Yang C. Yups. Benar ya? Karena C. Apa? Oh, ya, oh, enggak usah dijelaskan ya. Iya, karena apa? jelasin. Jelasin. Karena apa? Kalau misalkan awalnya tadi dia mau jawab yang apa, kenaikan harga BBM akan mengancam. Kan kalau misalkan akan, baru akan terjadi. Sedangkan ini udah terjadi gitu. Betul. Ya intinya pertanyaan itu dampak. Ada yang mau dibahas gak satu soal yang menurut kalian masih bingung? Nomor berapa? Yang ini? Yang pesawat. Yang pesawat. Bukan. Yang Jakarta, yang pembangunan gedung. Lihat-lihat ya. Ini bukan ya. Ini mah gampang. Ini? Enggak. Ini? Yang terakhir, kalau nggak salah. Ini? Pesawat aku salah, Kak. Banyak banget. Makanya kita lama. Yang 9. Siti Nuraini. Syifa Nuraini. Dan teman-teman IPA 5. Ya teh, makasih ya. Nanti dijawab ya di grup insyaallah. Oh, siap. Siap. Enggak keburu. Makasih banyak teh. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih ya. Kan Julid jadi kehabisan waktu terus. Iya, aduh. Berarti nanti catatan ya di IPA 5 kita tahan sekuat tenaga biar enggak mohon bantuannya ini Mas, saling bantu kita biar enggak julid. Kalian juga jangan julid, saya juga enggak akan julid. Ya. Oke, sesi Teh Devi pakai perekat bibirnya. Tolong bantu juga kepada yang lainnya untuk mengingatkan antara IPA 5 dan Devi Karisma itu tidak ada julid. Damai. Damai ya, udah. Kapok ya, udah 2 kali julid kehabisan waktu tuh. Dah, bye-bye.